Pemirsa dimakamkan dengan cara kemiliteran kepolisian yang akan dipimpin oleh Kapolresta Jambi. Pemakaman mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purnawirawan Muklis akan diberangkatkan dari rumah duka yang berada di RT 10, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Planepura. Berikut liputannya. Beginilah suasana saat persiapan pemakaman mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purna Dr. Randas Muklis yang meninggal dunia pada hari Kamis 11 April 2024 di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Pemakaman mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purna Muklis akan diberangkatkan dari rumah duka yang berada di RT 10, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Planepura. Sejumlah persiapan gladi resik dilakukan sebelum pelepasan jenazah menuju ke pemakaman nanti. Upacara pelepasan ini dilakukan dengan cara kemiliteran polisi yang akan dipimpin oleh Kapolresta Jambi. Dengan dikawal oleh para perwira tinggi kepolisian daerah Jambi dan diiringi oleh kepolisian Polairut Polda Jambi, nantinya jenazah akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Sandi, JEK TV, melaporkan.